Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kepada rombongan santri Masjid Jami' Baitur Rahim, serta terima kasih kepada para hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan acara santunan anak yatim. Oleh karenanya, kepada Ketua Takmir Masjid beserta jajaran pengurus dan kepanitiaan, dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap panitia. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwasanya di momentum yang indah, di momentum yang penuh dengan barokah, penuh dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang panitia dan takmir Masjid Baitur Rahim mengadakan santunan anak yatim, yang mana pada malam ini, kesempatan ini, malam yang penuh hikmah, malam yang penuh mubarakah, memberikan kesempatan dak kauleh sarang panjenengan sedajah kaangkui nyantunin nak kanak yatim, kaangkui makeluar sebagian harta seteti hak anak yatim. Malam mangken ngiring iya toreh dek sedajana masyarakat lingkungan maron bere memberikan kebahagiaan, memberikan santunan kepada anak yatim sejumlah semangken gak isa 14 ngiring menabi ayunan sedajah ngakungi kelebihan obeng lima ibu, 10 ibu ngereng langsung panjenengan menyantuni secara langsung ngereng seka emah perlu eka koningin perlu eka ingat epole bahwasanya sera-sera orang senyantunin anak yatim nikah laku bekal apolong sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neng eswarakan Allah, diibaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah tetisobung betas antara Rasulullah dengan orang yang menyantuni fakir miskin. Ngireng menabi panjenengan pola langsung apareng deka nak kanak tungsi tungang ngireng atau lebet panitia saya sediaki kardus neng iya dek isa ngireng pasti repon untuk panitia. Mungkin dari panitia sendiri mungkin ada sumbang sih atau sumbangan untuk anak yatim, monggo dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad.
menyiapkan sedikit rezekinya untuk anak-anak yang sudah kekurangan orang tua. Moga silakan. Kami ucapkan kepada seluruh masyarakat yang telah menyumbangkan sedikit hartanya untuk kebahagiaan anak-anak yatim yang ada di depan ini, dan semoga segala bentuk pengorbanan, segala bentuk sumbangan masyarakat menjadi maghfirah untuk keluarga, menjadi penolong untuk keluarga, karena harta yang sesungguhnya kita miliki adalah harta yang kita jalankan, yang kita sumbangkan di jalan Allah, bukan harta yang kita pergunakan untuk makan sendiri, untuk berfoya-foya membeli barang ini dan itu. Akan tetapi harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan, yang disumbangkan di jalan Allah, yang disumbangkan kepada anak-anak yatim yang berhak untuk menerima. Sekali lagi, sempilkan sedikit harta yang kita miliki agar barokah. Kita lihat di depan anak-anak yang masih usia begini sudah ditinggal salah satu orang tuanya. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita yang menolong? Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli terhadap mereka? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat berharga kepada kita apabila kita mau berbagi kepada anak-anak yatim. Karena anak-anak yatim sendiri, langsung Allah sendiri yang menjaganya. Dan siapa saja kelak yang suka membantu kepada anak-anak yatim di surganya, Allah akan berdampingan dengan Rasulullah. Tidak ada jarak sedikit pun, diibaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Tidak ada batas sedikit pun. Sungguh mulianya orang-orang yang senang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, terutama untuk menyantuni anak-anak yatim di malam yang penuh dengan barokah, di malam yang penuh dengan keindahan ini, bersamaan dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dambaan kita
mari kita keluarkan harta kita, sedekahkan kepada anak-anak yang sudah kehilangan salah satu orang tuanya. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Kapan lagi waktunya? Saatnya malam ini. Belum tentu esok pagi kita sanggup untuk memberikan sedekah, mengeluarkan sedikit harta kepada anak-anak yatim. Malam ini diberikan kesempatan oleh Allah. Malam ini diberikan kesempatan umur, kesehatan kepada kita. Mari sedekahkan, sempilkan walaupun hanya sedikit harta kita kepada anak-anak yatim yang ada di depan ini. Kita sungguh dan harus bersyukur kepada Allah, karena di malam ini panitia memberikan waktu kepada kita untuk menyumbangkan sedikit hartanya kepada anak yatim. Di malam ini pula, insya Allah, syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada kita, yang mana malam ini kita memperingati kelahirannya, memperingati hari kelahirannya, yang mana kelahirannya membuat alam semesta ini bergetar, membuat alam semesta ini damai. Malam kelahirannya kita peringati bersama malam ini, dan kita sempatkan juga untuk menyempilkan, untuk mengingat kepada Rasulullah bahwasanya harta kita tidak ada artinya, harta kita tidak ada apa-apanya kalau harta kita tidak digunakan untuk bersedekah, kalau harta kita tidak dipergunakan untuk di jalan Allah. Harta kita yang sesungguhnya bukan harta yang kita makan setiap hari yang masuk ke dalam perut kita. Harta kita yang sesungguhnya bukan harta yang kita gunakan untuk membeli sesuatu yang dipergunakan untuk dunia, tapi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang sini disedekahkan di jalan Allah. Harta yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, yaitu anak-anak yatim yang ada di depan ini. Saat waktunya kita sekarang hari ini mengingat, mudah-mudahan seluruh penyumbang, seluruh masyarakat Maron Kulon ini mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini, karena sudah mengeluarkan sedikit hartanya untuk anak-anak yatim. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih, mengucapkan beribu-ribu kasih atas segala partisipasinya, atas segala keterbukaan hatinya untuk menyantuni anak-anak yatim yang ada di depan ini. Ya Nabi salam alaika.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para hadirin yang ingin memberikan donasinya, bisa secara langsung ataupun meletakkan di dalam kardus yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Bagi yang sudah memberikan sedikit rezekinya, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan yang lebih besar dari yang telah kita berikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Ngereng ya toreh dek sedayana masyarakat seki nyantunah, mumpung masih beda kesempatan ngereng secara langsung atau lebet kotak sesediaki oleh panitia ngereng dek sedayana masyarakat untuk menyempilkan sedikit hartanya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan sedikit rezekinya kepada anak-anak yatim yang ada di depan ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang tiada tara di dunia ini, dan yang sudah dipastikan balasan itu kelak di akhirat, yaitu berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah, yang mana syafaatnya selalu dinanti, selalu ditunggu oleh kita, oleh umatnya. Dan perlu diketahui bahwasanya panitia pada malam ini memberikan waktu kepada kita biar tidak disia-siakan untuk menyempilkan sebagian hartanya. Agar kita bisa berbagi, agar kita bisa berbagi kebahagiaan, agar hati kita agar kita selalu mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada seluruh penyumbang dipersilahkan untuk menyumbang secara langsung kepada anak-anak yatim yang salah satu orang tuanya sudah tiada. Kita hari ini, malam ini, kita malam ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi penolong, untuk menjadi penyumbang, untuk kebahagiaan anak-anak yatim yang ada di depan ini. Usaplah kening mereka, ciumlah kening mereka, niscaya Allah akan selalu
memberikan rahmat kepada kita. Mumpung masih ada waktu di malam yang penuh dengan pengundang, di malam yang penuh dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari, mungkin masih ada sebagian harta kita yang sebetulnya menjadi hak mereka yang ada di depan ini, mari kita salurkan, mari kita bagikan kepada mereka. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita yang akan mengurus mereka, yang akan membantu mereka? Insya Allah dengan rahmatnya, dengan syafaatnya, kelak akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membuat anak-anak yatim seperti yang ada di depan ini selalu ceria, selalu bahagia, maka siapa saja orang tersebut kelak akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan banyaknya yang dinilai, bukan yang dibaca, bukan siapa yang memberi, tapi keikhlasan kita, kebersamaan kita berbagi kepada mereka, itu yang terpenting. Membuat mereka yang ada di depan ini, yang selalu tersenyum walau ditinggalkan salah satu orang tuanya, kelihatannya ceria, kelihatannya bahagia, anak yang masih polos, tidak ada dosa, ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya. Kitalah yang harus tahu kepada mereka apa yang dibutuhkan mereka. Maka harta kita, sebagian harta kita yang dibutuhkan oleh mereka, mumpung ada kesempatan kepada masyarakat, mumpung masih ada kesempatan umur kita untuk bersedekah di jalan Allah, harta yang sebenarnya, harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang kita sumbangkan, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, bukan harta yang kita makan setiap hari, bukan harta yang dikeluarkan untuk foya-foya, tapi harta yang dikeluarkan untuk membahagiakan mereka yang ada di depan. Sallallahu ala Muhammad.
Kalau kita lihat wajah-wajah mereka penuh dengan senyum, meskipun ditinggal salah satu orang tuanya, penuh dengan tawa, tidak ada beban di antara mereka. Tapi sebetulnya mereka membutuhkan kita, membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita untuk melangsungkan kebahagiaan di dunia ini. Siapa yang ingin seperti mereka? Tidak ada satupun orang yang ingin seperti mereka. Tapi mereka adalah anak-anak pilihan Allah, anak-anak yang sudah dipilih oleh Allah menjadi ada anak yang mulia, menjadi anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah. Dan kita sebagai warganya, sebagai tetangganya, kita wajib mengulurkan tangan kita. Kita wajib memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kita juga wajib menyempilkan harta kita kepada mereka. Siapa lagi kalau bukan kita? Silakan kepada penyumbang yang ingin menyentuni secara langsung. Semoga harta yang kalian keluarkan malam ini menjadi harta yang akan menolong kalian, yang akan menolong kita kelak di akhirat. Harta yang akan membuat kita keluarga bahagia, jauh dari bala dan musibah. Sekali lagi, tidak ada orang yang mau seperti mereka, yang mau ditinggalkan oleh orang tuanya. Tidak ada satupun orang yang mau. Siapa yang ingin ditinggalkan oleh orang tua? Tidak ada yang mau di antara kita pastinya. Tapi merekalah anak-anak yang di depan, adalah anak-anak yang hebat, anak-anak pilihan Allah, yang insya Allah sanggup untuk menjalani hidup ini tanpa salah satu orang tuanya. Kita belum sanggup, yang gagah mungkin dilihat, yang bermobil mewah, yang bersepeda mewah, belum tentu sanggup seperti mereka. Kapan lagi kita akan menolong mereka? Maka sempatkanlah untuk bersedekah, memberikan, berbagi kebahagiaan kepada mereka, meski hanya sedikit, tapi sangat bermanfaat untuk mereka, untuk kebahagiaan mereka, untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan anak-anak tercinta yang ada di depan pilihan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
kasih. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya kepada anak yatim. Dan perlu diketahui bahwasanya malam ini sumbangan kepada anak yatim yang sudah diamplop oleh panitia mendapatkan 3.553.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini lain yang diberikan secara langsung. Ya, ini lain yang diberikan secara langsung oleh masyarakat. Ini yang melewati panitia mendapatkan 3.553.000 rupiah dan akan dibagikan secara rata kepada anak yatim yang ada di depan. Yang mau menyusul monggo silahkan melewati panitia. Kepada yang terhormat Kiai Mahfud Rawi, Ustadz Saleh selaku Ketua Panitia, dan Bapak Sahim selaku takmir, anggota takmir masjid, untuk memberikan sumbangan yang dari masyarakat kepada anak yatim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yuk, musik. Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sedikit, semoga bermanfaat untuk kebahagiaan, untuk kebutuhan mereka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ke bawah tadi, yang turun. Oh, tidak apa-apa. Semuanya totalnya 14. Untuk Kiai Mahfud Rawi masih ada di atas. Foto bersama Ketua Panitia, foto bersama anak-anak yatim. Momen yang sangat indah ini kita abadikan. Sekarang momen ini kita abadikan dengan foto bersama. Yuk berdiri sayang. Yuk berdiri yuk semuanya yuk. Yuk berdiri sejajar di depan semuanya. Yuk. Nah, ini punya siapa? Ini punya siapa? Punya siapa yang jatuh? Ini. Oh.
Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan.